Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya berada di Gunung Tunggorono dan saya ini tepatnya berada di makam Cino ya. Saya akan berkunjung menuju ke sebuah situs, yaitu situs Watu Bawu. Jadi memang namanya itu unik. Ya mohon maaf ya, karena namanya ini agak jorok. Cuma warga memang menyebutnya itu situs Watu Bawu. Memang batunya itu menyerupai kemaluan mata. Jadi tepatnya ini berada di tengah-tengah makam Cino. Terus berada di Gunung Tunggorono. Jadi batu ini biasanya itu didatangi orang dari luar kota, bahkan luar negeri ya. Itu ritual ke tempat ini. Entah ritual apa ya. Cuma yang jelas menurut cerita dari warga, biasanya itu ritual mencari togel, terus ritual kecantikan, seperti itu. Jadi di sini itu kalau malam Jumat Legi biasanya itu rawame, banyak orang ritual ke tempat ini. Jadi ini salah satu tempat keramat yang berada di Gunung Tunggorono. Jadi di sini banyak makam-makam Cina ya ini ya. Jadi Gunung Tunggorono ini konon dulu itu adalah pucuke Gunung Semeru menurut legenda cerita dari warga itu. Cuma kebenarannya ini saya juga nggak tahu. Itu cerita legenda. Ini saya perlihatkan batunya ya. Memang batunya itu unik sekali. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini lur ya. Lah. Jadi batunya itu memang persis menyerupai kemaluan wanita. Jadi tengahnya ini bisa keluar putih-putih. Oh, ini. Jadi tengahnya itu juga bolong. Loh, itu bolong ya itu ya. Posisinya ini jemek. Ini ajaibnya ya. Di sini ada lubang dua. Ini selalu mengeluarkan air. Lubang dua ini. Inilah suatu keajaiban dunia. Jadi yang jelas batu ini dikeramatkan oleh warga ini. Ini kalau malam Jumat Legi didatangi orang dari luar kota. Jadi saya ini enggak mengada-ngada ya, memang namanya warga sini menyebutnya Batu Bawu. Seperti ini. Jadi ini panjangnya sekitar itu 1 meter kali 1 meter. Tepatnya berada di Gunung Tunggorono. Terus di dekatnya ini juga ada sebuah batu yang sangat besar, itu namanya Batu Singo. Nah, ini batu singo. Tapi batu singo ini itu dulunya itu enggak berada di sini, tapi berada di sebelah sana ya. Tapi entah kenapa kok sekarang itu bisa mendekat dengan Batu Bawu. Ini namanya Batu Singo. Jadi makam ini itu berada di Gunung Tunggorono ini. Jadi ini makam Cina semua ya di sini ya. Jadi tempat ini kalau malam Minggu itu juga ramai sekali di sini. Biasanya itu dibuat orang gendaan. Batu Bawu ini sangat ajaib. Ini ada lubangnya kan, Kang? Ini ya. Nah, ini ya. Ini lubangnya. Nah, itu lubangnya. Oh, keliru nih, Kang, ya. Salah. Kalau megang gini salah.
Ini ada dupanya ini ternyata. Masih sakral ini ternyata. Masih sakral. Biasanya itu masih ada dupanya. Orang dari luar kota biasanya datang ke sini. Ini juga ada makam kecil. Jadi ini posisinya mengeluarkan air ya ini. Loh ini. Di sebelahnya itu ada makam bayi anak-anak. Itu makamnya orang Cina juga itu. Di sebelahnya ini batu singo. Mungkin ini singo lanang, makanya mendekat terus sama batu bawuk ini. Coba ini saya perlihatkan sekitarnya, karena di sekitarnya ini tempatnya itu sangat indah. Cuma kondisinya ini sekarang kan berada di makam, jadi keindahannya itu juga menyeramkan. Seperti ini. Tempatnya sangat terumbuk sekali di sini. Jadi di sini banyak makam Cinanya. Jadi posisinya situs Watu Bawo ini mumpluk.